jam 2 bangun, jeru udah masak air, udah mandi, selesai jam 2:30. Habis itu sholat, nah baru ngepet ruko itu ada yang ngetuk pintu. Terus tak siapa-siapa yang nggak jawab langsung itu kacanya dipecahin, langsung apinya menjilat-jilat. Membakar apa, Bu? Ya, korden sama kursi. Kaca dipecah pakai? Kayaknya bom molotov ya. Oh, dilempar bom molotov gitu? Iya. Hmm. Terus yang rusak apa aja, Bu? Cuman kaca sama kursi. Itu berapa orang yang datang pada waktu itu? Kayaknya 2, Bu, ya. Enggak kelihatan, ya. Pakai apa, Bu? Pakai kayaknya motor Vario, Bu, ya. Terus sebelum kejadian ada sesuatu yang mencurigakan atau seperti nggak apa, Bu? Ada. Enggak ada masalah juga. Enggak ada masalah dengan tetangga atau nggak dengan ada. Teman-teman? Mungkin nggak dengan ada. Keluarga, misalkan anak atau siapa? Enggak. Terus sebelum kejadian ini ada semacam ancaman atau apa gitu? Enggak ada. Ya, biasa-biasa saja. Sekitar pukul 2:45 ada di belakang ini, di TKP ini, awal mulanya pemilik rumah mendengar ada orang yang mengetok pintu, kemudian dibales ya siapa itu, namun sesaat setelah itu ternyata ada bunyi seperti kaca pecah, kemudian pemilik rumah melihat ternyata sudah posisi kacanya pecah, jadi ada seperti bekas botol, juga itu seperti molotov. Untuk pelaku langsung meninggalkan tempat, jadi langsung ke arah sana menggunakan kendaraan. Jadi sementara yang bisa kami sampaikan seperti itu, ini masih kami laksanakan pendalaman, kami olah TKP, kami masih menunggu Lab 4 Semarang juga sama Iden Polda. Masih mencari keterangan saksi-saksi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Apakah kerusakannya besar, Pak? Untuk kerusakan kaca pecah, kemudian korden terbakar dan kursi terbakar karena dari tadi yang molotov tadi. Oh.